Sementara itu, banjir tak menyurutkan pasangan calon pengantin di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan untuk tetap melangsungkan pernikahan. Mereka mengarungi banjir menggunakan bak bayi demi bisa menikah. Dalam video itu terlihat seorang perempuan mengenakan kebaya putih dan kerudung, duduk di atas bak mandi bayi dari plastik. Riasan juga terlihat di wajah perempuan tersebut. Beberapa warga rela mencebur ke air banjir setinggi pinggang orang dewasa tersebut dan menarik bak mandi itu. Diketahui pengantin tersebut berasal dari Kelurahan Tegal Parang, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Kedua pengantin itu hendak mengucapkan ijab kabul di kantor urusan agama Mampang Perapatan. Daerah Tegal Parang memang terendam banjir karena hujan serta luapan air dari Kali Cideng, Kali Krukut, dan Mampang. Ketinggian banjir di daerah itu bervariasi, mulai 30 cm hingga 1 meter dan ikut merendam kantor kelurahan Tegal Parang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!